Halo semuanya, kembali lagi di House Flipper bersama Mas Supardi. Hari ini Mas Supardi baru bangun, rambutnya jelek. Iya, Mas Supardi banyak keginian. Kita episode berapa sekarang? Hari ini episode 13. Oke, 2 episode lagi guys, menuju finale Mas Supardi. Kalau bisa sih kita pergi ke bulan sih. The moon gak sih? Cuman hampir 500 ribu sih. Duit Mas Supardi sekarang berapa? 220 ribu. Oke. Banyak sih. Ya, ntar kita pikir-pikirin deh gimana caranya deh. Hari ini kita Mas Supardi dapat 2 tugas baru. Ada email baru ini dari orang-orang, dari Aneta Potochka dan Edward Book. Dia minta dikerjain lah. Apa sih? Gardennya mereka. Kita ngerjain punya Mas Edward dulu kali ya. The lawn has to be removed. Greetings. Jadi dia butuh bantuan untuk tamannya dia. Dia gak punya waktu untuk motong rumput di gardennya karena dia butuh waktu untuk menulis puisinya dia. Anjay, okay. Puisi banget nih Mas Edward. Dia mencoba dibakar. Goblos, hari-hari dibakar. Akhirnya kebakar cabinnya dia. Terus minta. Jadi kita mesti nge-modernisasi juga tamannya dia biar dia bisa fokus di kerjaan dia. Yes, oke. Okay. Oke, okay, Mas Edward, emang makanya ada Mas Supardi itu emang ya buat orang-orang seperti Anda yang malas dan tidak punya waktu ya. Clean dirt, oke, okay. Terus mow the lawn. Kita langsung kerja ya kali ya. Kok jelok? Halo? Potongan gue di mana nih? Ya udah, gue bersihin dulu kalau gitu. Green dirt. Ah, ada bekas-bekas kebakar ya. Ini nggak digadi aja dah. Tanaman mah dipotong, rumput dipotong, nggak dibakar, bos. Kadang-kadang bule nih, Mas Edwardnya ngadi-ngadi gitu kan. Mana lagi yang kebakar? Ini apa? Pohonnya sudah dicabut. Ini ada lagi. Okay, good. Mana lagi? Ada lagi bekas kebakarnya. Okay, sih nggak ada ya. Gue lihat di peta udah nggak ada sih. Okay, terus gue mesti. Bro, come on. Gue di-lock loh. Potongan rumput gue di-lock terus gimana maksudnya? Gue mesti ngerjain satu-satu gini. Emang gak disuruh mau the lawn sih. Yaudah. Kita mulai dari nomor 4 nih. Kita disuruh sama ini. Place plants ornamental grass. Oh makanya. Oke. Okay. Colored gravel. Kotak size-nya standar red brick atau ini. Oh ya, ini ada contohnya juga. Potong rumputnya dengan cara ini, jadi biar kita nggak kerja dua kali sama game ini, kasih tahu. Okay, bro. Juga kan? Oh, ini single color deh. Sheesh, orang lagi dong. Masuk dikit ke papa lah ya, ke sebelah ya. Terus pintu ornamental grass 2 1 2 ornamental broadgrassnya 4 2 4 ini juga 4 2 4 jadi lebih aneh taman lu dulu tuh lebih aneh jadi kalau kayak gini cuman ya udah lah ya.
lebih nggak banyak sih emang apa sih, lebih nggak ribet gitu ngebersihin rumput-rumput deh. Pas ramah saya tortel lah. Namanya emang namanya artis kadang-kadang suka eksentrik ya. Dia minta yang aneh-aneh. Asal masuk party tetap dibayar aja. Masa iya gak dibayar bos? Oke. Gue memastikan gitu loh, gue masih nge-record. Kadang-kadang suka lupa gitu, Mas Supardi kalau Mas Supardi mesti nge-record pekerjaannya kan. Biar bukti kalau Mas Supardi itu kerja, nggak gabut-gabut doang ngerokok. Oke, ini satu, dua. Masukin, tutup, kita siram. Ini juga. Careful. Masukin, tutup, siram. Ornamental grass 3 ya. 1 2. Jadi kayak ilalang rumah lu. Suka-suka dia dah ya. Yang gelap juga. Sini juga dia mau katanya. Suka dia dah. Terus di sini two colored gravel. Graffit. Kok bulat bos? Jangan bulat bos. Nah. Semuanya tutupin. Oke. Di sini lo minta apa bro? Bush ya 2. Halo? Oh belum masuk. Tutup. Siram. Aku berharap ntar Mas Edward bakal ngebikin puisi buat gue. Cuman sekarang tapi orang-orang kerja bikin puisi tuh ngeliat romana Instagram atau gimana. Emang masih ada orang yang beli kumpulan buku puisi dan lain-lain gitu ya. Ornamental grass 4 biji. 1 2 3 4. Oke. Ini sini juga remove it dulu. Wah ini sih yang remove pakai tangan sih. Oh, the colored gravel. Oke. Okay. Yang gelap lagi. Apa nih? Oh, udah kelar. Apa-apa kita kerja dulu sampai selesai. Seperti biasa. Biar orangnya nggak setengah-setengah, kasihan Mas Edward. Ini rumah tapi nggak ada hijau-hijau sama sekali anjir. Kalau dikasih kayak gini, aneh. Menurut gue sih aneh guys, kalau menurut kalian gimana sih? Mau kah kalian rumah kalian segini? Batu doang bat. Rumput-rumputnya dikit. Habis itu dihapus. Coniferous irregular shape. Habis itu ornamental grassnya. 1 2 3. Cover with soil. Siram. Ini juga. 2. Siram. Ini udah. Di sini butuh apa? Remove trash. Emang ada trash di sini bos? Oh iya bener, poring itu dibuang loh. Single colored gravel, oke. Okay. Lupa gue
gue mesti masuk. Mau color gravel. Tembus-tembus dikit gak apa-apa lah ya, Mas Edward ya. Gak ngaruh ya kan Mas Edward ya. Ini lo sampai sini. Ini sih beda lagi, sama lagi ya. Sama gitu. Oke, kalau gitu sampai pojok. Wah, bener-bener kita kasih. Kasih ini namanya gravel tuh apa ya? Kerikil. Semoga dengan pekerjaan ini Mas Upardi, kita lihat sih income-nya udah lumayan ya, 20 ribu ya. Ya 14 ribu iya. Udah bisa ya lumayan lah nambah-nambah buat beli jet ke bulan. Ini tak ada kolam renang. Ada-adanya permintaannya anjir. Lo sini tetap lagi tiba-tiba minta kolam renang di sini, kesini lagi terus kesini. Dia udah selesai. Kalau yang ini dia pinta tuh color gravel. Cuman pojokin deh buat gue. Ya, yaudah gak apa-apa. Lo gak minta lagi kan yang ini? Yes. Coniferous oval shape. Butuh dua, lo satu. Di sini satu, abis itu now grass satu dua, ini sih masukin ya. Bah, udah malam nih, gimana nih, mulai gelap ibu apa lah ya, pakai flashlight dulu. Masih banyak kayaknya kerjaannya dari tempatnya Mas Edward nih. Udah mau habis kayaknya sih, udah mau habis ya. Udah pas selesai kerjaan literal terakhir. Gue kira di sini bakal ditambahin gitu. Kalau di sini bagus, lucu. Kalau ya Mas Supardi kerjain, ya, ya sudah lah ya. Man, 23.000 ongkos ke bulan. Nah makanya ini pelajaran buat kalian kalau mau motong rumput jangan dibakar bos. Eh? Terpanggil Mas Supardi aja buat potong rumput santai. Kita ngerjain kerjaan yang satu lagi. Terus mungkin buat hari ini kita udahan dulu ya, rehat. Mas Supardi udah pilih-pilih pekerjaan buat anaknya. Tadi dari Aneta ya. I want vegetable system of a ticket dari Barbara. Aneta itu lah. A flood garden, the flood ruined our whole garden. Banjir jadi katanya. Tempatnya dia jadi ngerusak tamannya dia. It's a tough time for our children, so we want to give them something they've never had before. Jadi karena ini waktu yang agak sulit buat anaknya, jadi mau dikasih sesuatu sama si Aneta. We thought that kids love campfires. Jadi katanya anak kecil tuh suka api unggun. Terus minta kita nge-organize something nice. Jadi dia mau kita ngebikin suatu api unggun yang cantik dan aman. Bro, ini abis banjir perang dunia kedua bos. Ada batu bata gitu bos. Wah. Wah. Hai ibu. Apalah. Ribet-ribet amat. Senut. Banjirnya gimana sih bisa banjir di sini kayak aman-aman aja gue liat.
banjir tahunan kah? Kayak di mana sih yang biasa banjir tahunan, guys? Lupa gue. Jakarta Timur mana sih, daerah mana sih tuh yang biasa banjir tahunan? Lupa gue. Sunter bukan sih? Itulah guys, pokoknya guys. Aku lupa. Gali sih udah kenceng banget nih Mas Supardi, gue liat-liat. Di sini ada sesuatu katanya. Oh, remove dirt ini. Dicuci. Pas-pas banjir. Oke, habis itu kita sel lagi. Tapi I mean this is not bad buat satu float gitu kan. Rumah ini kayak gak tersent. Halo Gap, please jangan nge crash, please. Jangan nge crash. Udah jalan? Oke. Okay. Lupa, malas banget gue kalau nge crash masalahnya. Untung gak nge crash. Terbaik emang game-nya. Ngomong-ngomong kan Mas Supardi sisa 2 episode lagi ya. Tujuannya menurut Mas Supardi itu bakal kayak Mas Supardi ke bulan or something lah. Jadi maybe buat nyari-nyari duit bakal gue live-in kali gini. Jadi kan gue butuh duit dong otomatis buat liburan. Secara harga ke bulan tuh 450.000, 480.000. Dan Mas Supardi baru ada 200.000. Masih baru setengah. Jadi kita bakal ngeflip rumah kayak bakal di pas dulu. Oke, okay. Sih udah enggak ada. Ya udah. Kita coba grass roll dulu ya. Wah, sumpah gue sih bete banget. Lo enggak bikin skenario, bikin tuh yang pas gitu loh ininya. Biar gua kerja dua kali. Kalau gitu kita pakai yang L aja deh. Rumah tuh yang bener Mas Mbak. You cannot lay turf on the surface. Oke, gua geser dulu. Benar. You cannot lay turf. Mau lu apa sih? Makanan. Oke, satu lagi. Masalahnya itu gua mesti beli lagi gitu loh, gua males aja. Kalau bisa digeser-geser gitu kan enggak apa-apa dah. You cannot light turf. Oke, kurang kanan ya mbak ya. Boleh deh mbak. Datu rumput tuh mbak. Oke, I'm good. Remove other surfaces. Oke. Terus sekarang kita yang ini place plant salvia. Spread grass roll in the area. Oke. Kita kasih rumput dulu kali ya, baru kita tanamin. Yang ini. XL. Dari sini. Ya, sumpah ketutupan pohon. Waduh, kurang belakang juga. Merumput di sini ribet sih emang ya, agak ribet. Wah, kepotong dong. Sting ulang tuh Mas Supardi tuh. Oke, enggak apa-apa. Di sini ya. Cuma depannya nih. Gue tuh paling gak suka kalau misalnya ngerjain suatu hal yang sama dua kali gitu. Kurang kanan. Dah. Oke, sekarang yang bagian sini lupa gue. Ada yang botak dikit. Terus ini use potong. Terus yang bagian sini. Halo. Red grass roll. By many. Okay, potong. Sekarang ya bagian sini.
Potong. Oke, di sini aman. Lu di sini butuh salvia ya. Salvia 5 biji. 1 2 3. Better sih. Eh, udah gak kelihatan bekas banjir kan. Terapi. Sekarang kita oke, minta rumput lagi di sini dia. Kita dorong dari sini ya lah, lebih aman. Salah, lebih nggak aman sih. Iya kan, jadi foto. Apalah. Dari L kalau dari sini. Ini satu boros-boros sih masuk party, makanya yang L padahal kecil. Udah gitu kepotong lagi. Sheesh. Ini. Oke, dah. Better remove trash debris pile with spread grass in. Oh, kita buang dulu ini ya. Kalau gitu ibu, kita shovel. Pap, pap, pap. Dah. Trash and wheat ya sekarang. Sampah. Wheatnya di mana by the way? Ini satu. Di sini ada satu lagi. Main. Ini kayaknya kalau wheat nggak, bukan masalah dari banjir deh. Mbak Aneta, emang Mbak Aneta aja nih nggak motong ya kan? Ini ada satu lagi wheat sekitar sini. Oh ini deh. Oke, terus ini juga kita shuffle dulu. Ini udah remove wheat 75%. Masih ada wheat di mana? Aku lihat dulu guys. Kadang-kadang suka ngebug nih wheatnya. Gak ada wheatnya deh gue. Udah level tinggi kan ya. Gue bisa ngeliat semua wheat harusnya. See all dirt on minimap gardening. Udah visible loh gue. Where's the weeds? Lihat gue. Lihat gue. Ya udah. Kita beli ini XL by Manny dari yang kepotong dari sini kalau gitu. Terus dari sini. Aduh, maju gua nggak lurus dah. Dari sini lah. Oke, masih bisa maju. Yes. Itu witch bukan tuh yang kecil nih. Kata nggak di kalian? Kayaknya itu witch deh. Yes. Tapi nggak kelihatan gitu di peta. Untung gua ngeliat. Kenapa bisa kepotong gini? Oh tuh, kepotong gitu. Wah, belinya defek. Beli gulungan rumputnya defek. Barang reject. Udah. Red grass roll-nya ini kurang 4%. L. Oh, L. Gak bisa kurang. Terus yang ini S. Up dah. Ini udah hupla-hupla. Ini gua gak tahu kenapa. Oke, banjirnya radioaktif atau gimana, gua gak paham juga. Tenda Atran. Gua kasih tenda. Bench with cushions. Pillownya. Mati hidup banget aja kayak gini sih. Bench desage cut. Ini table cross. Apa sih di sini?
bench cross. Empat makannya. Pokoknya tempat menikmati hidup. Tempat menikmati hidup. Oke, okay, guys, ya itu kayak gitulah tempatnya. Aduh, rumputnya gini banget ya. Ah, gak bisa nih masuk party nih. Mesti kerja lagi. Kasihlah rumput dikit. Na 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 na. Na 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 na. Ah, yang ini sih juga jelek nih. Yang ini lebih tepatnya nih. Satu, dua, ribesnya dua, krisantemumnya, krisantemumnya lima, satu, dua, tiga, empat, lima, salvianya dua, satu, dua, terus Papa Fer, Rudy Caule, air betul. Tiga kali gali. Oke, this one is good. Terus yang ini, place concrete paving slab cobblestone. Apa maksudnya? Gimana? Apa ada dua macam? Gak ngerti gue. Ini maksudnya gimana sih? Dari sini-sini kayaknya ya. Butuh berapa? 29. Okay. Ada dua macam tapi butuh 29-29. Soalnya muatnya ya. Ini kayaknya buat tempat anaknya ya. Yang buat apa sih namanya? Krap. Ah, piungguna-piunggunan itu. Okay. It's good, it's good. It's good. Sini. Lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Eh, oh nggak butuh lagi, cuma butuh segitu doang deh. Oke, butuh hearth fires. Oh ini apa yang gue nih? Kasih ini ya. Turn light on. Oh ya, ini apa yang gue nih? Bench with cushions. Mati apa yang gue nih? Habis itu irregular tree. Di sini satu, di sini satu. Sini kamu. Satu lagi di sini. Root bushnya dua, satu. Wah ibu, sepi ibu. Oke, kalau gitu di sini. Kamu mesti di plan ini. Enggak kan ya? Oh enggak. Hah? Oh, you don't mesti di plan. Gimana cara gua nge-plan nih? Wah, enggak kelihatan potnya, gimana cara gua nge-plan nih? Wah, bercanda. Gimana cara nge-plan nih kalau enggak kelihatan potnya anjir? Oh ini bisa nih. Biasanya mesti ngeliat potnya soal. Yep. Ini bisa gak? Ini
bisa cuy. Lu taruh sini kali. Nah, kalau taruh situ bisa. Wah, please please, oke. Okay. Habis itu round bushnya 4. Tiga, empat. Ada lagi gak sih kita kerjaan abis ini? Kayaknya enggak ya. Tinggal nanam 4 tanaman ini aja kan ya. Lush bush. Up. Ah, nah, udah kelar semuanya. Nikmati dulu kali ya. Api unggunnya tapi kayak gini gitu loh. Kayak artificial loh sih. Enggak natural gitu api unggunnya kalau kayak gini. Ya udahlah ya. Yang penting niatannya baik. Biar anaknya seneng abis banjir. Kita udah gak boleh masuk lah. Biasanya kan kita masih bisa masuk rumahnya ya. Sekarang kita gak boleh masuk rumahnya. Ayo deh, masuk party pulang. Cukup lah ya. Walaupun ada beberapa, ya namanya, yang botak-botak dikit. Itu mah dari bekas, apa sih, banjirnya radioaktif. Main 20 ribu. Bisa lah nih, ya bisa lah kasih buat thumbnail ini. Mas Supardi sekarang lagi ada kerjaannya ini doang nih, apa sih, ngurus taman-taman doang, belum ada kerjaan yang bikin rumah lagi atau renov rumah. Mesti beli sendiri terus dijual emang kayaknya. Kita cek gitu ya udah. Hari ini cukup dulu kali ya Mas Pardi kerjanya. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Kalau kalian suka juga kalian bisa join membership Mas Pardi dengan untuk mensupport Mas Pardi lebih lanjut. Ntar kita ngelanjutin lagi House Flippernya, sisa 2 episode. Semoga di episode terakhir Mas Pardi bisa ke bulan ya guys ya. Thank you buat semuanya. Sampai berjumpa lagi di video Mas Pardi berikutnya. Bye bye guys.